السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضي بالله رب بالإسلام دينه وبمحمد نبيه ورسوله Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizukna fahma bi rahmatika ya rahman rahimin Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yangfa' wa qalbi wa du'ain al-sajab Nawaitu ta'aluma wa ta'alima tadakkara wa wa nafa' walhasalata masuki bi kitabillah wa bisunnati rasulih waddu'a ila alhuda waddalalah ta'ala alkhair ibtigha wajhillahi ta'ala wa, wa ta karbihi ta wa, wa tawabih pada santri kelas 8 sanawiyah mambaul salihin alhamdulillah kita diberi Allah subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa salah satunya adalah kenikmatan iman dan islam di antara kenikmatan yang mesti kita syukuri adalah nikmat kesehatan termasuk pula nikmat kita dijadikan santri untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala para santri kelas 8 sanawiyah Membaus salihin Kemarin kita sudah belajar Tentang bab istisna Mengenai Tentang contohnya Apa isbab istisna Kemarin sudah kita pelajari Misalkan kita telah Memberikan contoh Ja'adul labu illa amron Nah, itu disebut dengan yang tulabu disebut dengan Mustasna minhu, ilanya disebut dengan huruf istisna, dan do amron itu disebut dengan mustasna. Itu sudah kita pelajari, kita juga sudah mempelajari apa-apa saja itu huruf istisna, mulai dari illa ada hasya itu sudah kita pelajari begitu juga sudah kita pelajari mengenai tentang hukum mustasna atau ikrobnya mustasna itu bagaimana nah, itu nanti ada tiga perincian ada ikrobnya mustasna ketika jatuh setelah ilah ada i'rabnya mustasna ketika jatuh setelah wairu siwa suwa sawaun sawaun begitu juga sudah kita pelajari i'rabnya mustasna ketika jatuh setelah khala ada dan hasya yang paling mudah adalah wairu pasti Gairu siwa ketika mustasnanya jatuh setelah gairu siwa itu pasti dibaca jer ya diingat lagi catatan kemarin sama tugas yang ke kemarin <coughs> sekarang kita maknani babul istisna sambil nanti sampai diingat-ingat pelajarannya bismillahirrahmanirrahim babul istis na i utawi iki iku bab nerangna istisna tauwa apa kemarin tu istisna pengecu waliyanwahuru full istis na i utawibira-bira huruf istisna sama niun iku wolu ana wolu wa Utawi raru, Illa Iku illa Wa wahai siwa lan siwa, wa siwa lan siwa, wa suwa lan suwa lan sawa lan wa sawa'un lan lan Wahasyalan hasya hurufnya ada delapan seperti yang sudah disebutkan dan dijelaskan ke kemarin. Fal <tuh> <tuh> mustasna monggo utawi mustasna mustasna itu bagian yang paling terakhir ya. Bila kelawan nganggo ilah yun sabu iku dina sabna apa mustasna kelawan illa idha kana nalikane ana al kalamu apa guneman taman iku sempurna muja mujab muja nah mumpamane koma jumeneng Al-Qawmu Sopo Qawm Illa Zaidan Kejobo Zaid Cara mudah untuk mempelajari Mustasna Dilihat dulu di contoh ini Mana yang Mustasna Minhu Mana yang huruf istisna Mana yang Mustasna Mana yo yang Mustasna Minhu Yang kata al kaumu mana yo yang huruf istisna illa mana yo yang mustasna zai zaidan paham lah kata zaidan itu namanya mustasna jatuh setelah apa il illa nah, di sini perhatikan mustasna minhunya ada atau tidak Jawabannya ada. Berarti kalam ini ida kanal kalamu taman. Berarti kalamnya tam apa tam kemarin itu ada mustasnaminu. Kalam ini juga mujab. Apa mujab itu tidak ada nafi. Berarti tamu mujab. Maka hasilnya kesimpulannya mustasna yang jatuh setelah ilah yang mana ucapannya itu tam disebutkan mustasna minhunya mujab tidak ada huruf nafinya tidak ada kata ma maka mustasnahnya yun sobu denwocona sob dibaca nasab tandanya pakai fathah makanya di sini bacanya tidak boleh illa zaidun tidak boleh illa zaidin tapi dibaca nasab pakai fathah berarti illa zaidan illa zai zaidan jadi belajar nahwu itu mau belajar ujung itu lagi lo ujungnya itu lagi itu apa den apa dan nah, itu belajar nahwu Paham ya? Mudah kok. Wa kharajalan metu annasu sapa manungsa illa amron amr. Saya tanya mana mustasna minhunya? Annasu pak bener. Mana huruf istisnahnya? Illa pak bener. Mana mustasnanya? Amron pak bener. Nah, saya tanya lagi, Amron ini mustasna jatuh setelah apa? Illa pak. Kalau jatuh setelah ilah dan kalamnya ini dalamnya menyebutkan mustasna minhu juga ada juga tidak ada nafinya maka yang seperti ini hukum mustasnanya diiropi dengan nah. Nah so tandanya pakai pakai fat fathah maka bacanya ila amrin boleh ndak ndak boleh ila amrun ndak boleh yang boleh ila amron sebab dibaca nah nah sebab sing jenengi sampean tamu tamujab tamu jab itu kemarin kan tugas sampean termasuk ini jadi tamiku titenani yus pokok kayak kemarin lah sampean pokok caranya adalah cari dulu mana mustasna minhu mana huruf istisna mana dan mustasna wa ingga nalamu ono algalamu neman sampai sambil dicoret-coret ya sampai sambil dicoret-coret apa pak sih dicoreti ojo temboe eh. yang dicoreti ini buat catatan yang ada di kitab sampean ya sambil didengarkan sambil dibuat catatan. manfian iku kalaman fi tamantur sampurna Manfiku maksude ana nafine ana mae ma 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 ora ma tidak jazam mongko wenang in dalem, manfitam, fihi ing dalam -dhoh al kalaman fi tam fihi ing dalam rujuk ira daw al kalam manfiyan taman al badalu wa ba dal wan nasbul an nasab ala al karana -al istithna nahwu umpamane ma lo ana mai iki nuduhne iki manfi penafian maka ma, ma ora ngadeg Al-Qawmu Sopo Qawm Illa Zaidun Kejobo Zaid Wa Illa Zaidan Lan Kejobo Zaid oh, Ilahi kok loro pak di sini Ini maksudnya boleh dibaca Illa Zaidun Boleh juga dibaca Illa Zaidan Ketika kapan ketika kalamnya Manfi Mana Manfi pak itu ada kata ma mako ma orang adik yang so, co, yang contoh sebelumnya ada kata ma itu tidak tidak ada berarti bukan manfi tapi apa lamannya manfi itu mujab ini man manfi tam kenapa kalau manfi yang tam kenapa pak disebut tam di sini karena ada apa ayo benar mustasna minhunya apa nama minhunya al -qawmu. saya ulangi lagi ya cara ngono. Caranya adalah sampai cari dulu mana mustasna minhunya. Al pak. ba. Mana? Coba lihat mana yang huruf istisnya illa pak Bener. Mana yang mustasna zaidun pak Berarti di sini terus kemudian ada e, huruf nafinya atau tidak ada pak Mana ma. Berarti ini manfi tam atau tam manfi atau tam mujab namanya. Oh ini namanya taman fi, pak. Oh, berarti kalau taman fi maka jazafi badal badalu wanas bu alal istisna boleh badal, boleh nasab dikarenakan istisna. Maka bacanya boleh maka qawmu illa zaidun yang illa zaidun ini sampan garis bawah ini menjadi badal ini. Zaidun ini menjadi badal sampan garis bawah. Sret tulisi badal sudah tulisi badal badal dari apa dari al kaum orang ngaduk sopokom kecuali jahat oh kok abe wong kau ngaduk jahat dok kendel lah reki ngaduk di kok lu gak kagak bisa ngaduk wa oh. wa illa zaidan yang illa zaidan yang dibaca nasab ini menjadi istisna menjadi apa? Menjadi istisna, is, ya, menjadi pengecuali yang yang sebelumnya menjadi ba, badal badal. apa sih pak? Badal sebagai ganti. Anak badal kul badal ba'du mingkul La zaidun ini mengikuti Badal itu mengikuti sebelumnya Sebelumnya itu dibaca apa? al dibaca roh Rofa Maka zaidunnya juga dibaca rofa Zaidunnya juga dibaca rofa Tapi kalau dia dibaca illa zaidan Maka dia dibaca nasob menjadi is' Nah intinya kalau kalamnya manfitam maka boleh menjadi badal boleh juga dibaca nah nah sob semoga difutuh Sampai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala futuh Pak apa Pak bolak balik ngomong futuh-futuh itu sampai hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga ilmu mudah untuk masuk Ya, ilmu itu mudah untuk masuk dikarenakan salah satunya kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak delok barang-barang sing diharamno, gak mangan barang-barang sing diharamno, insyaallah ilmu mudah masuk ke hati sampean. Sebab ilmu itu nur, ya, nur. Uh, Syakawtu ila waki'in su'a hifdi Fa'ar syadani ila terkil ma'asi Sambat ingsun maring syeh waki uh, Mongko nuduhno maring ninggal ma'asiyat fa akhbaruni bi annal ilman nurun wa nurullah la yhudanil asi mongko ngandani satemene ilmu iku cahaya Lan cahayane Allah ora diparingno maring wong maksiat. Oh, jadi cahaya ilmu, cahaya, cahaya ilmu dak bisa masuk ke orang yang melakukan maksiat. Apa lan kok dadi angel, Pak? Ngono jare Imam Syafi'i. Sambat tok nggone kiaine. Iya. Wis ngene wae be ono maksiat sing mbok lakoni, apa kesalahan sing mbok lakoni. Ikuti kalono insya Allah Engkau ilmu gampang masuk Semua nunggu Begitu juga saya dan sampean semuanya Kalau misalkan kesusahan Di dalam belajar Di dalam menghafal Malas Itu bisa jadi karena Tubuh kita sudah diikat Oleh setan dengan Maksiat Sehingga kita tidak Mudah untuk Apa? Belah belajar atau memahami ilmu atau mengha, menghafal. Nah, ini nasihat untuk kita semuanya. Gih. Wa ingkanal kalamu nakisan mongkolamu no ono opo kalam nakisan iku kurang apa kurang kenakis kemarin nakis kemarin apa tidak ada mustasna minhunya. Karena ono apa mustasna ala hasabil awamili iku ingatase kira piro piro amil. Ingatase kira piro piro amil. Amil itu apa, Pak? Catatan amil itu. Amil itu yang mempengaruhi, amil itu yang mempengaruhi, atau yang membutuhkan kemarin yang tak jelaskan. Nek fail ya, nte eh, ya butuh fail. Nek sudah ada fi'il, fa'il butuhnya apa, butuhnya maful, nah, nah, lebih jelas nanti kita lihat di contoh Nahwu koma illa zaitun orang adeg kecoba sopo Ini contoh ini dulu ya Sampai cari di sini nak Sampai cari dulu Apa pak yang dicari? Mustasna minhu Dikin mustasna minhu nih Oh, no, pak. Kata Anna sudah ada, kata Atullah sudah ada, kata Alkomu tidak ada. Berarti tidak ada mustasna minhu ini, pak. Ya benar, tidak ada mustasna minhu. Karena tidak ada mustasna minhu, maka kalamnya ini namanya wa ingkan kurang. ya, kurang. Oh, kau no, kok. Ibaratnya sepeda motor banyak kalau siji, ku kurang. Kaya iki kalam nakis ini kurang enggak ono mustasna minhu. Karena ndak ada mustasna minhunya ya, tapi huruf istisna ada illa ba ada. Mustasnanya ada, ada Pak Zaidun. Nah, maka huruf istisnanya di sini tidak berpengaruh apa-apa, dia tak punya pengaruh. Wis gak iso pelapo lapo wisan, wis kok sepeda motor gak ono ban siji wis gak iso Maka kata Zaidun di sini menjadi fa'ilnya koma Kayak fi'il mesti butuh fa fa'il fi'il butuh fa il fi'il butuh fa il. di sini fa'ilnya mana koma bah benar fa'ilnya mana zaidun nah, berarti kalau makna ini orang ngadeg ila zaidun kejobo sob zaid kejopo sopo zaid tiga ifa ya paham ya itu ya berarti ini tergantung amilnya kalau amilnya butuh fa'il ya kasih aja fa'il amilnya butuh maful kasih aja maful contohnya pak amilnya butuh maful wa tulan orang mukul sopo ingsun sampai saya ngangel-angel. ngangil Illa <-angil>. Zaidan <tuh> kejobo ing Zaid Nah, nek ana mana ni ing iku jenenge maf'ul. Jenenge maf'ul. Nah, illa Zaidan kejaba ing Zaid. Hmm. Nah, saya tanya lagi ada mustatsna minunya tidak? Tidak ada, Pak. Huruf isinya illa, Pak. Ada. Z uh, ada, Pak. Zaidan. Oh. Berarti ini kalamnya kalam tam sempurna atau nakis? Kurang. Kurang, Pak. Nah, kalau kurang berarti tergantung amilnya. Amilnya butuh apa di sini? butuhnya fiil fa'il sudah ada pak dorob mukul sopo ingsun nah, anak kata kata sopo itu berarti fa fa'il dorob mukul sopo ingsun berarti mukul opo ya wak mukok mokal, mukul berarti butuh apa sasaran atau objek atau maaf maful illa mama dorob tulan orang mukul sopo ingsun illa zaidan kejobo ing zaid nah, ing za Zaid. Nah, jadi kita sama dicatat ini. Zaid dan di sini dibaca nasab bukan karena istisna tapi karena maf menjadi maf'ul bih. Karena menjadi maf'ul maf'ul bih. Paham ya? Hmm. Semoga-moga futuh. Wa maror lan ora lewat sapa ingsun ila bizaidin kejaba kelawan za zaid bizaidin di sini bizaidin di sini eh, contoh ini tidak ada mustasna minhu contoh ini ada huruf istisna contoh ini ada mustasna ya apa istisna huruf istisna apa illa apa mustasna nya bizaid Nah, bizaidin ini sudah kita enggak bisa baca bizaidan sudah kemasukan huruf jer. Uh, kalau sudah kemasukan huruf jer sudah paten. Patennya apa? Dibaca jer. Boleh dibaca bizaidun enggak? boleh, Pak. Boleh dibaca bizaidan apalagi, Pak? Yang boleh apa? Bizaidin. Ya, karena sudah kemasukan huruf huruf J kesimpulannya kalau kalamnya nakis tidak ada minhu maka tergantung amilnya butuhnya apa kalau butuh fa'il kasih aja fa'il butuh maf'ul kasih aja maf'ul butuh ee, jer ya dibaca jer ya kasih aja dibaca jer Faham ya insyaallah <tuhit> wal mustasnalan utawi mustasnabi bi ghairi kelawan lafad ghairi wasiwan lan siwan wa suwan lan suwan wasawain lan sawain majrurun iku diwaca jir la ghairu ora liyane kalau mustasna jatuh setelah huruf istisna ghairu siwa suwa sawaun pasti dibaca jer sudah pasti dibaca jer ikuti wairu din siwa din suwa din sawa din pasti diwocok jer maja atullabu wairu zai din no. nah ja'atullah labu siwa zaidin ja'atullah labu suwa zaidin Kabeh mustasnahnya dibaca Jir eh, Semuanya mustasnah dibaca cer. Tanda cer itu biasanya pakai apa nak? Pakai kasroh Pakai kasroh zaidin din, din. Oh paling gampang anak anak pokoknya di wajah itu <tuh> Terakhir Wal mustasna bi khola lan mustasna kelawan khola wa anta lan ata wa hashalan hasa yajuzu wanang mustasna wa jarul lan ejirna mustasna nahwu umpamanika ngadek alqamu sabaqo mukhalzaidan kecuali zaid wa lan zaid wa ada amron lan kecuali amr wa amrin lan amr wa hasya bakron kecuali bakar wa bakrin lan bakar nah, zaidan zaidin ini maksudnya bisa sampai membaca komal komu hola zaidan komal komu zaidin Qomal qawmu ada amron Qomal qawmu ada amrin Qomal qawmu hasya bakron Qomal qawmu hasya bakrin Artinya bisa, bisa dibaca Zaidan amron bakron Dibaca nasab Menjadi istisna Bisa pula dibaca Zaidin amrin bakrin Ya dibaca jer ya dibaca jer itu juga bi bisa dua-duanya itu bi bisa nah, ya, kenapa bisa ya menjadi uh, hola ada hasyanya menjadi huruf huruf c nanti kalau besar insya Allah sampai semakin paham intinya kalau jatuh setelah hola ada hasya boleh dibaca nasab boleh juga dibaca jer ini untuk yang Uh, Matan jurumiyah yang bukan Tanya jawab Sekarang yang Tanya jawab Bismillahirrahmanirrahim Al-mustasna Udawi iki iku nerangno mustasna Ma iku abah huruful istisna Udawi biro biro huruf istisna Iya utawi huruful istisna illa iku illa wa gairu lan gairu wa siwan lan siwan wa suwan lan suwan wa sawa'un sawa lan sawa'un wa khala lan khala wa ada lan ada wa hasha hasha Soal mata kapan yajib wajib nasbul mustasna apa ngenasobna mustasna bi illa kelawan illa Mau tak jelas noya. ya Idza kana nalikane ana al kalamu apa kalam taman iku sempurna mujaban tur mujab apa mujab maksudnya apa mujab maksudnya ha? Huh, tidak ada nafi mislu <tuh> umpamane hadara taqa antalamidu sapa pira-pira murid illa aliyan kejaba Ali Talamit sebagai mustazna Naminu Illa sebagai huruf istisna Ali yang sebagai mustazna Betul, seratus Wa akal tulan mangan ingsun at ing apel Illa wahidat wa Illa wahidatan kejobo siji Apel tak pangan kabeh kecuali siji at sebagai mustazna Illa sebagai huruf istisna Wahidatan sebagai mustaz Nah, maka Alian wajib dibaca na nasab. Wahidatan wajib dibaca na nasab. Ini contoh lain ya, contoh lain. Sebab apa pak? Kalamnya tamu jab. Ma ingko apa? Selanjutnya hukmul mustahna utawi hukum mustahna ida kana nalikane ana al kalamu apa kalam manfiyan ingko manfita mantur sempurna. Manfi maksudnya apa? Ada huruf na Nafitaman tam sempurna maksudnya apa kalau tam itu tam maksudnya adalah ada mustasamin ada mustasamin ya juzu wenang fihi dalam. mustasna ayu roba opo yento den e ropi opo mustasna badalan halidati badal minal mustasna saking mustasna minhu minal mustathmina saking mustathna minhu wa ayyuzabala yenta den wacana sap apa mustathna ala al ing atase si istisna mislu hadhara umpamine ma hadhara ora tako At-talamidu sapa pira murid illa aliyun kejobo ali au illa aliyan utawa kejoba ali jika kalam mustahna itu kalamnya taman fi maka boleh diikrobi badal mustasnanya badal dari mustasna minhu badal ya boleh juga dibaca nasab mahadaratul labu illa aliyun boleh ila aliyan juga bu Bo. boleh atalami At itu sebagai mustatsna min hu illa ali illa sebagai huruf istis nah aliyun sebagai apa di sini ini dibaca rofa ini berarti mengikuti sebelumnya menjadi ba badal kalau dibaca ila aliyan menjadi apa ya aliyan menjadi mustatsna jatuh setelah illa tapi dibaca alian Pak berarti ini menjadi istisna menjadi istisna boleh ila aliyun boleh ila alian ketika apa kalamnya tam manfi atau manfi tam mana pak manfi itu ada ma mana pak tam itu ada Mustasa nya mana mustasaminu adalami du Ma <tuh> iku apa hukmul mustahna utawi hukumi mustasna idha kana naligane ono Al kalamu abalamanfiyan igu manfina qisun kang nang qis nangfi maksud e huruf nafine nang qisun niku maksud e kurang enggak ada mustasna min minhu yurobu ini penjelasan yang terakhir yurobu den irobbi e, apa kalam manfina qis apa kalam eh ngapunten yurobu den irobbi e, apa mustasna robbudin Rob alam apa mustasna ala Hasabil awamili ing ngae kira-kirane pira ail Alati kang goblahu kang tetep ing dalem sadurue mustasna Mitlu umpamane mahalhara ora teka illa muhammadun kejobo sapa muhammad ono ila minunin, ninda ada bak berarti ha huruf istisnanya tidak pengaruh apa-apa maka yang berpengaruh adalah amilnya amilnya butuh apa di situ ada fiil saja berarti butuh fa'il wa maqbaltu lan ora nemoni sapa <said> ingsun ilah kajaba ing wong cerdas Nah, ini kalamnya kalam apa ini? Nakis, manfi nakis atau nakis saja tidak apa-apa. Nah, kalamnya manfi nakis ya di sini sebab apa? Tidak ada mustasna minhunya, tidak ada kata mustasna minhunya. Maka ilah e, mustasnanya itu tergantung amilnya. Amilnya butuh apa di sini? Fiil fa'ilnya sudah ada, ada pak? Sudah ada. Itu. Kobal tuh. Berarti hanya butuh Benar, butuh maaf maf'ul. Mana maf'ulnya? Illa dhaqiyan Nah, dakian ini menjadi maf maf'ul. Ini dilingkari nak sing wedok-wedok iki. Iki diwaca nasab bukan sebagai istisna, tapi dia dibaca nasab sebagai maf'ul all <tik> Wa ma sallamtu illa ala Ibrahim lan ora ngucapno salam soba ingsun Illa ala Ibrahim Lan orang ngucap no salam sahabat yang Illa ala Ibrahim ingatasi, Ibro Ibrahim Iba. sini sudah ada Di sini ada mustasna benar pak Tapi jatuh setelah huruf cer. Mana huruf cernya? A ala Maka Ibrahimnya Ibrahima ini Dibaca cer. Tergantung Amil Amilnya Semoga difoto oleh Allah ta'ala ma'iku apa hukmul mustana udawi hukume mustasna bi gairi kelawan gairi bismillahirrahmanirrahim Wasīwan lan sīwan wasuwan lan suwan wasamāin hukum mustasna i'rabnya apa sih mustasna yang jatuh setelah gairi siwa suwan samā'un yujruden jerno apa mustasna bil idafati sebab idofah ilaihi maring mustasna pasti dibaca jer sebab apa menjadi ido indova enggak ada contohnya ini ya nah contohnya seperti tadi ma iku apa hukmul mustahna utawi hukumi mustahna bihola ngelawan khola wa ada lan ada wa hasya hasya ya juzu wenang nasbuhu apa nasobno mustasna wa jaruhul an gajirna mustasna nahwu umpamine hadarot taqallamidu sababi rabbir santri hal aliyan kajaba ali au hal aliyin udawa kajaba ali wa kharajal manthu alqaumu sabaga ma'a ngeliani dulur siro au ahika utawa dulur siro wahubisa lan den tahan al muttahamuna sapa biro-biro wong kang den tuduh al muttahamuna sapa biro-biro wong kang den tuduh hasya khalilan kejaba khalil au kholilin udawa kejobo kholil nah, apa hukumnya mustasna yang jatuh setelah ola ada dan hasya hukumnya adalah irobnya boleh dibaca nasab bacanya khala alien ada ahoka hasya kholilan boleh juga dibaca cer khala alien ada akhika hasya khalilin kalau dibaca nasab ini menjadi maf'ul kalau dibaca jer eh, eh maaf, kalau dibaca nasab maka menjadi istisna ya kalau dibaca jir menjadi apa jatuh setelah huruf jir hara ada adahasyanya menjadi huruf huruf jir itu nanti penjelasannya kalau sampai sudah besar yang penting sampai tahu bahwasanya kalau dan jatuh setelah olah ada asya boleh dibaca nasab boleh juga dibaca jair itu penjelasan uh, mengenai tentang istisna pada pagi hari ini lah ikrob yang banyak ini tugasnya adalah sampean maknanya harus uh, lengkap saya ulangi tugasnya adalah maknanya harus uh, lengkap ya harus ada tanda tangan orang tu waringankan ringankan beban orang tua sampean jangan sampai sampean malas ketika sampean bela belajar oh, malas bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian jangan dibalik senang-senang dahulu sakit-sakit kemu kemudian sampai cek malas-malesan oh, ribe soro tapi sampai mau keras pada diri sampeyan sendiri Insyaallah suatu saat nanti kedepannya sampeyan akan lebih mau mudah jangan turuti nafsu sampeyan sing senengane ngejak dolanan males-malesan enggak podo wae ndok on, kabeh iki ndok omah k pondok poduai. podo wae poha bumi bumine gusti Allah ojok kaken apa alasan mau wana, pondok enak Nuh, di, 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 omah enak ndak wislah nah, seperti itu sama saja padha wae bumi ne Gusti Allah sampe ndok omah semangat yo no, nek tambah semangat nah do, omah gak semangat maneh wis gak usah kakean alasan kula, nek, no, semangat ah, padha wae nek nek no, nggone omah iso semangat ndok pondok tambah sema semangat doa mah males podo ain pondok mah males jadi yang menentukan kesuksesan sampean ke depan bukan tempat sampean saat ini belajar bukan ya tapi yang menentukan kesuksesan sampean sampean adalah di dalam hati sampean sendiri ya kalau sampean rajin jin ya, bisa melawan nafsu sampean insyaallah sukses Allahumma amin kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah nasaudi ugama alam tanah wa dudu ilaina jahdajina ilahi wa ladum ya rabbal Rabbana zindana ilman nafiyah wa rzakna fahma birahmatika ya rahman rahimin Naudu min ilmi la yangfa wa qalbi la yakshau nafsin la yashba'u du'ainu Kurang lebihnya mohon maaf